naik ke barat. Ian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk guru-guru besar Padepokan, Gus Samsudin, Gus Idris dan Mamas Karyo. Di sini saya dan tim ingin membantu memusnahkan nenek siluman. Jadi kita berada di mana ini, Guru? Kita di daerah pedalaman yang sangat jauh ini. Kenapa saya ingin kemari? Karena saya mencium aroma-aroma gaib dan juga laporan-laporan dari warga bahwasanya nenek siluman sudah berkeliaran di sekitar daerah sini. Jadi itu saya langsung bersikeras untuk kemari untuk membantu membasmi nenek siluman. Mas Samet tahu nggak sebetulnya siapa nenek siluman itu dan seberapa sakti kekuatan dia? Nenek siluman ini sebenarnya satu orang dia, tapi di dalam tubuh itu ada lebih dari 3 kekuatan dia. Berarti dia bisa. Makanya dia sakti. Tubuhnya ya mas. Sehingga kesaktiannya pun bertambah terus. Jadi ini yang sudah terjadi mas. Ini guru besar ya, ada Gus Samsudin, ada Mosang, juga nggak bisa mas. Iya. Menumpasnya mas. Karena dia untuk cara memusnahkan dan mengalahkannya ini dengan cara pakai benda pusaka yang sangat ampuh, nggak bisa. Kalau hanya tangan kosong aja, ilmu setengah-setengah, walaupun bersatu, tetap tidak bisa kita imbangi dia, karena ilmu gaib tadi. Jadi Mas Ahmed kan juga tahu kan, Gus Samsudin, Gus Idris itu kan juga kekuatannya juga nggak bisa dibilang kecil mas. Iya. Mereka adalah guru besar. Mereka aja sampai sekarang aja ini mas mencari dan ingin menghancurkan dan membinasakan nenek misterius itu mas. Iya. Belum bisa loh mas. Itulah tadi dia ada dia, mereka ini belum dapat titik kelemahan nenek siluman. Oke. Nah, kalau sudah dapat pasti selesai dibuat guru-guru besar. Oke, Mas Ahmed. Jadi kok tadi kita mengarah ke sini itu ada laporan dari warga atau memang merasa dari batin Mas ada di sini nenek itu? Dari batin juga ada terasa dan tercium bau aroma gaib, dan sebelum itu juga ada juga laporan dari warga karena banyak sudah resah dan banyak juga korban yang hilang nyawanya cuma-cuma dibuat nenek siluman ini. Astagfirullahaladzim. Sebagai tumbal dia. Ya Allah. Yuk kita cari terus mas keberadaan nenek itu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya buat teman-teman sekalian ya, kita sholawat dulu sebentar biar dia muncul. Oke silakan mas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mas Ahmed, saya enggak salah lihat itu. Itu mas. Pantes tadi ada yang ganjil. Itu bukan, itu pohon atau apa sih mas? Itu mas, kita deketin atau gimana? Itu dia. Hah? Sepertinya dia. Coba. Tapi jangan terlalu dekat kali, nenek ini berbahaya. Iya, itu bukan pohon kan mas? Bukan, sepertinya seperti dia ini, di rambutnya. Mas jangan dideketin dulu mas. Coba mas, sabar mas. Mas Ahmed, sabar mas. Iya betul teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Keluarlah kau dari situ. Benar, kalau memang ilmumu tinggi, dasar nenek keparat. Mas,
Hati-hati Mas Ahmad. Ya. Kita dia tidak bisa melewati sawit itu karena sudah kita lapisi pagar gaib. Astagfirullah. Mas, dia bukan setan kemarin sore toh, Mas? Iya, memang dia betul. Dia di sakti. Iya, bisa. Saya lucu kalau Mas bilang di situ ada benteng, ada apalah. Bisa. Dia sakti, Mas. Iya, dia bisa ditembusnya juga itu. Harus waspada. Teman-teman apa enggak tuh? Coba agak, coba saya nanti saya coba bisa enggak musnahkannya. Mas Put hati-hati. Mas sampai hati-hati ya. Lihat teman-teman. Awas, hati-hati Mas Ahmad. Getarannya saya sudah ngeri sekali. Kita deketin, Mas. Ayo kita dekat sedikit. Lihat-lihat, Mas. Dia berbicara, Mas. Kita bantu serang dari dekat. Kalau tidak bisa juga, kita lanjutkan besok hari. Baik, Nenek. Keparat. Kami memusnahkanmu. Karena sudah banyak warga yang kau buat mati sia-sia. Kau jadikan tumbal. Bahkan bayi pun yang tidak berdosa kau jadi tumbal. Dengar kamu, Nek. Biadab kamu. Bukan saya coba dengan ajian pusaka saya. Hati-hati, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas! Oh. Mas! Kemana dia? Kan, dia sakit sekali. Cepat sekali hilangnya. Baru mau dihapai dengan ajian saya pemukas. Rasa, Mas, hilangnya dia bukan karena takut, Mas. Bukan. Karena bisa jadi yang ada di depan kan tadi hanya ilmu bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya saja, Mas. Bukan apa asli dia. Lagi, Mas. Kekuatannya sampai buat saya merinding, Mas. Ya, yang pertama saya menyerang tadi pun sudah getar dan sudah tidak sanggup menahannya. Pantesan. Mas, kita ke sana, Mas. Tiga guru-guru besar itu kewalahan menghadapinya. Setan itu ya, Mas, ya. Iya. Setan laknat. Ini, Mas. Ngapain dia tadi di sini, Mas? Hah, Mas? Mas Ahmad, dia ngapain di sini tadi? Mengincar. Ini apa, sungai? Dia di sungai ini, baru siap. Oh, ini sungai ya? Memang setan-setan ya, suka di pinggir sungai. Karena di sungai-sungai ini banyak prajurit-prajurit dia. Oke. Mas, kemana dia lagi kira-kira, Mas? Kita tidak bisa dapat, karena ilmu dia sakti sekali. Ini aluran sungai ini kemana, Mas? Ini ke arah pedalaman sana. Enggak, ini yang ke dalam sana, Mas. Saya pingin ke ujung sana, Mas. Ayo. Bisa nggak dari sini? Kalau nggak bisa dari sini, dari sana. Sepertinya harus dari sana ini. Karena di sana banyak, pasti banyak jebakan dia. Tangkap dia. Mas, ambil selawat kita, Mas. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Lihat, Mas. Kan, kesana dia kan. Di depan kita. Kok bisa, Mas? Itulah dia sakti tadi. Sekilas sebentar aja dia sudah sampai ke situ. Nanti kalau dia tidak lari, saya coba dengan ajian pamungkas saya. Ya, Mas, selawat lagi, Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
salam. Hai Nenek Keparat, aku ingin menguji kesaktianmu. Apa kau siap? Awas, awas Mas Ahmed. Akan kuuji kesaktianmu. Astagfirullah. Mas! Mas, jangan dipaksakan mas. Seharusnya, sebaiknya besok kita lawan lagi. Seperti ini sangat keras sakti sekali. Dicoba lagi mas, sekali lagi mas. Coba ya. Matilah kau Nenek Keparat. Matilah kau Nenek Keparat. Biadab. Nenek biadab. Memang nenek ini sakti sekali. Enggak salah kalau dibilang dia sakti juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Lebih bagus kita besok kita ulangan lagi. Benar-benar. Karena daripada sudah dua kali kita coba. Korban, mas. Nah, karena sudah dua kali kita apa tidak bisa juga. Oke. Nenek Keparat. Besok kami akan kembali lagi untuk menghabisimu. Ayo. Ayo, mas. Gimana, mas? Kesaktiannya, mas? Salah enggak guru-guru besar sampai saat ini belum bisa membinasakan nenek siluman itu, mas? Tidak salah, memang betul. Ini dua kali pukulan saja sudah dalam sekali lukanya. Memang. Dan mas, buat pesan-pesan, mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini dulu perjalanan kita untuk membasmi nenek siluman itu. Karena saya ingin memulihkan tenaga saya dulu. Jika sudah pulih, besok akan kita lanjut untuk membasmi dia agar warga tidak resah semuanya. Ini mas, kata warga juga, kata netizen juga, kita harus menyatukan kekuatan. Ya, guru besar harus turun tangan. Ya, kita harus, harus bersatu dengan guru-guru besar padepokan. Ya Allah. Okay. Jadi, saya akhiri dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.